Pergelaran Association of National Olympic Committees atau ANOC World Beach Games pada 5 hingga 12 Agustus 2023 terancam batal. Gubernur Bali Wayan Koster bahkan siap jika memang pergelaran itu batal sebagai bentuk penolakan kontingen Israel. Jadi saya tetap menolak kehadiran Israel di Bali termasuk ANOC World Beach Games mendatang, ucap Wayan Koster melalui rilisnya Rabu 5 April 2023. Menurutnya, saat ini sikapnya berpatokan pada konstitusi dan juga Permenlu nomor 3 tahun 2019 tentang panduan umum hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah yang melarang untuk mengibarkan bendera dan lagu kebangsaan Israel sebagai satu entitas di Indonesia. Konsistensi Wayan Koster untuk menolak Israel dan mencampur adukan olahraga dengan politik belum berubah. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan bahwa urusan olahraga tidak dicampur adukan dengan politik. Sebelumnya, Gubernur Bali menolak timnas Israel berlaga di Piala Dunia U20 di Pulau Dewata dengan berbagai alasan, mulai dari trauma bom hingga membawa nama Presiden pertama Soekarno. Koster mengangkat prinsip kemanusiaan sesuai amanat tokoh proklamasi Soekarno dalam menolak timnas Israel.